Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Salam spiritual dari saya Jeffrey Bruning, yang maknanya adalah kita harus selalu bersyukur dalam keadaan situasi dan keadaan ekonomi maupun keadaan kesehatan kita yang bagaimanapun juga sulitnya, kita harus tetap bersyukur. Karena semakin kita bersyukur, insya Allah segala kesulitan kita akan semakin diangkat secepatnya sama Allah, dan diberi rezeki yang berlimpah, diberi kesehatan yang juga menjadi luar biasa. Anda akan menjadi sehat, kuat, bugar, perkasa lahir dan batin. Oke, guys, sebelum saya melanjutkan pembahasan saya kali ini, tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena dengan demikian, Anda telah membantu channel kami menjadi lebih maju, maju dan maju lagi, insya Allah. Kali ini, saya akan membahas tentang topik kuliah ilmu khusus dari Nabi Khidir. Ya. Jadi, kuliah ilmu laduni atau khusus dari Nabi Khidir bagian pertama. Ini manfaat ilmu ini luar biasa. Segala permasalahan Anda insya Allah akan cepat diangkat Allah. Ya. Doa-doa pun Anda akan dikabulkan mustajab. Ya. Apapun yang Anda inginkan mudah-mudahan akan segera terlaksana. Sedangkan redaksi atau bunyi dari asma rahasia dari Nabi Khidir ini, ilmu laduni dari Nabi Khidir ini, yaitu yang pertama baca bismillahirrahmanirrahim, ya, terus sudah gitu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sebanyak 7 kali. Terus astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 7 kali. Terus Anda lanjutkan dengan pembacaan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Diulang sebanyak 12 kali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah, diulang sebanyak 12 kali. Ya. Setelah itu Anda lanjutkan dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka bismikal, bismikal a'zam, ya musnaqab, husmin dusmin barosimin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam, ya musnaqab, husmin dusmin barosimin. Ya, Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam, ya musnaqab, husmin dusmin barosimin. Ya, ini Anda baca sebanyak 17 kali. Ya, ya, ya. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam ya musnaqab husmin dusmin barosimin. Allahumma inni as'aluka bismikal a'zam ya musnaqab husmin dusmin barosimin dibaca sebanyak 17 kali. Ya. Tapi ingat sebelumnya Anda harus menghadiahkan kepada 3 orang kasih Allah, yaitu ilhadatin nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah 1 kali, ilhadatin nabina Khidir alaihi salam al-Fatihah 1 kali, dan last but not least ilhadati Syekh Abdul Qadir Jalani al-Fatihah 1 kali. Baru Anda baca amalan-amalan ilmu laduni tersebut. Oke, guys. Untuk semakin membuat ilmu ini mustajab dan lebih ampuh, saya akan mengadakan satu transfer ilmunya. Ya, sekarang Anda pejamkan mata, lalu Anda baca suratul Fatihah. Ya, Anda baca suratul Fatihah dalam hati. Kalau saya bilang stop, baru Anda berhenti. Pejamkan mata, baca suratul Fatihah. Thank you.
stop, berhenti, buka mata Anda. Ya, selesai pentransferannya. Dan selesai juga pembahasan saya kali ini tentang kuliah ilmu laduni dari Nabi Khidir bagian pertama. Oke guys, sebelum kita berpisah, tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya. Salam dari saya, Jeffy Bing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.